Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku beli tablet baru guys. Ini mereknya aku baru pertama lihat. Ini namanya Olike dari Swedia. Sweden, produk Swedia. Tablet ini iklannya sih buat anak-anak ya, tapi aku mau lihat isinya. Oke, kita buka dulu. Ini aku belinya di Akulaku guys, harganya itu 880.000 plus ongkir ke sini, jadi satu ke Kendari ya, jadi 1.050.000 kredit Akulaku. Itu kayak gini tabletnya. Ini ukurannya 10 inch. Jeng jeng. Coba kita lihat isinya apa aja. Standar sih ya. Oh ya, ini baru ya guys. Ada kondomnya. Okay. Terus S Pen, stylus pen, iya, biasa, casan, cak kurang mah, kabelnya yang tipe C guys, tipe ting, terus buku panduan deh. Ini dia warnanya dua, silver sama hitam. Aku pilih yang hitam biar nggak kelihatan kotor. Coba kita cas. Ho. Dasar orang kampung. Aku kira tuh pennya modelnya lancip gitu, kayak beneran pulpen, gak taunya enggak ya. Nora bagian ah. Coba kita lihat ini tuh speknya bagus banget guys, dengan harga yang segitu speknya tinggi. Ini sih menurut aku lumayan banget ya. Ada ininya juga, pengontrol untuk anak-anak. Dia kalau si anak itu nonton dari jarak dekat, dia otomatis gambarnya agak meredup gitu. Tuh mereknya Olike Sweden. Okay. Normal guys, alhamdulillah. Ini sih nggak kalah sama Samsung. Kalau Samsung yang pakai S Pen itu kan sekitar paling murah teh 3 jutaan ya guys. Ini 880.000 saja. Oke. Normal guys, alhamdulillah. Kayaknya segitu aja. Nah, buat kamu yang kalau kebetulan lagi cari tablet, mau yang speknya tinggi tapi harganya murah, kayaknya ini bisa jadi pilihan buat kamu guys. Thank you for watching. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.